Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, dan di video kali ini gua akan coba kasih sedikit tips atau tutorial cara top up UC game PUBG Mobile menggunakan pulsa. Oke, untuk yang pertama kalian mesti menyiapkan pulsa. Jadi di sini gua sudah menyiapkan 128.000 pulsa ya. Jadi nantinya ini akan gua gunain mungkin cuma 14.000 karena untuk contoh aja. Oke, untuk yang pertama kalian coba login ke game PUBG Mobile-nya terlebih dahulu. Kalian tunggu sampai prosesnya masuk ke dalam game. Oke, jika sudah masuk di game, sini kalian bisa pilih di sini ya, di pojok kanan atas. Biasanya di sini tuh sudah terdapat promo-promo dari Tencent, atau kalian bisa pilih di RP. Nah, sini kalian bisa pilih lagi upgrade pass, lalu kalian pilih 600 UC atau yang 1600 sama aja. Kalian pilih, lalu kalian pilih OK. Di sini hanya untuk menampilkan ke shop pembelian UC-nya aja. Kalian pilih OK. Nah, di sini gua akan coba pilih yang paling kecil nih, yang paling murah, 60 UC, $0.99, itu sekitar 14 ribuan. Lalu kita pilih ya. Nah, untuk metode pembayarannya kalian pilih Telkomsel. Jadi di sini akan terdeteksi secara otomatis kartu yang kalian pakai di device kalian itu apa. Jadi jika kalian mempunyai kartu kredit, kalian pilih kartu kredit. Atau di sini kalian bisa menggunakan kartu debit ya. Jadi kalian cuma memasukkan nomor kartu kalian. Oke, di sini kita coba menggunakan Telkomsel. Lalu kalian pilih lanjut. Tidak tersedia. Untuk Telkomsel ya. Nah, di sini nomor handphone kita sudah detect, lalu nomornya gua coba tutup ya. Lalu kita pilih beli dengan satu klik lainnya. Kalian tunggu sampai prosesnya sukses. Nah, jika pembayaran sudah berhasil, maka UC pun sudah diterima ya, dan sudah masuk. Oke, tadi UC sebelumnya itu 3 dan sekarang menjadi 63. Cukup mudah dan simpel, bukan? Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga channel gue, biar gue bisa makin semangat terus buat konten-konten tutorial dan review gaming lainnya. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.